Trans Jabbar, ready. Melengkapi informasi Anda hari ini, kami sajikan informasi seputar Jawa Barat. Saya Hairunisa merekan Anda, inilah Jurnal Jabar. Pilwu serentak Kabupaten Cirebon bulan November 2021 mendatang di 135 desa di 38 kecamatan, beberapa bakal calon telah bersiap diri untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan sebagai calon kepala desa. Crosscheck Trans Jabar, Supriyatna termasuk salah satu bakal calon kepala desa Pasawahan, Kamis kemarin terlihat menyambangi Polsek Susukan Lebak. Ditemui di kediamannya, Supriyatna membenarkan bahwa berencana bakal mencalonkan diri sebagai kepala desa Pasawahan, Kecamatan Susukan Lebak. Pelayanan di Polsek Susukan Lebak ini untuk pengurusan SKCK bagi calon kuwu menurut saya sangat baik, dan kami sebagai salah satu calon kuwu mengapresiasi apa yang sudah dilakukan dari unit Intelkam dan juga Bapak Kapolsek Susukan Lebak. Kami sangat mengapresiasi dan kami betul-betul dilayani dengan berbagai kemudahan dan fasilitas. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah contoh yang baik dan pelayanan baik buat seluruh masyarakat. Kami berharap pelayanan dari pihak kepolisian ini juga berlanjut sampai ke tahapan-tahapan berikutnya, sampai kemudian pengamanan dan pada hari H pelaksanaan pilwu, dan kemudian juga setelah itu sehingga pilwu di Kecamatan Susukan Lebak ini sukses tanpa ekses, berjalan kondusif, aman dan tentram. Menurut Kapolsek Susukan Lebak, ada 8 desa yang ikut dalam perhelatan pilwu serentak di wilayahnya. Diharapkan wilayahnya tetap selalu kondusif. Pembuatan SKCK untuk persyaratan calon kuwu sebenarnya ada diatur di perbu dan dilaksanakan, dikeluarkan oleh Polres, dikeluarkan SKCK. Kita di sini hanya memberikan rekomendasi saja. Ya, harapan kami, kebetulan juga di wilayah Susukan Lebak ini ada 8 desa yang ikut perhelatan pilkada. Kebetulan juga ya paling terbanyaklah Kabupaten Cirebon pilkada. Oleh karena itu kami pun sudah diperintahkan oleh pimpinan dan sudah ada ambil inisiatif bahwa kita ini harus ada chemistry bonding lah gitu. Itu harus juga dilakukan penggalangan pendekatan pada para calon gitu ya. Supaya nanti intinya sih kondusif lah, tidak ada hal-hal yang berkaitan ini saudara ini jadi terpecah belah, tidak ada seperti itu. Kemudian dari sekarang sudah dilakukan pendekatan-pendekatan ya, istilahnya chemistry bonding lah gitu. Dari Cirebon, Ade Pala, Trans Jabar. Itulah informasi yang dapat kami sajikan. Semoga dapat menambah informasi Anda hari ini. Sampai jumpa Jurnal Jabar berikutnya.